Peserta Khotmul Quran Angkatan ke-1 Tahun Pelajaran 2019-2020. Santriwan pertama, Diva Sidik Trisantoro bin Sutrisno, Magelang, 2 Desember 2004. Santriwan kedua, Faris Duyanto bin Budi Suprianto, Bekasi, 31 Mei 2005. Santriwati selanjutnya, Karina Puskita Sembada binti Yoang Sulung Sigit, Tangerang, 3 Juli 2005. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.
amin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima Bismillah.
lili robbi kawanau inna syani akawwal abtaw la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mohon maaf Bapak sekalian, karena saya merasa tadi saya agak mengeluarkan air mata karena nggak merasa ngajar secara full, kok keluarnya di luar dugaan. Pertanyaan saya pengen yang perempuan nomor 5, buka Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minu وَيَبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Cukup. Coba uraikan tajwidnya. Dari ayat 1. Lazim musybah fi. Idgham misli ma lazim musybah fi ma tabi'i alif lam alif lam syam qamariyah. Matobi'i Matahim Matagli sukun Alif lam komariyah. Cukup. Apa itu mat lazimus baharfi? Mat lazimus baharfi ialah huruf yang dibaca panjang 3 alif. Rupiah ada 8. Nun kof soda ain sin lam kafi. Mat adli sukun apa? Mat adli sukun yang dinamakan mat adli sukun ialah matobi'i yang di matobi'i bertemu huruf hidup dibaca wakof panjangnya 3 alif. Betul Bapak sekalian. Betul gak? Betul saja. Tepuk tangan semuanya. Pokoknya tahu apa gak tahu udah lah. Bapak sekalian, sebagai apresiasi anak-anak kita ini, kalau Bapak Ibu sekalian lihat musik dangdut Bu ya Pak, itu kan ada saweran ya. Untuk kali ini saya akan menghadiahkan untuk nomor dada 5, saya kasih Rp50.000. Nah, itu saja pakai awan buat mancing. Tapi begini ntar ya, utang-utang. Ya silakan. Barokallah. Untuk selanjutnya ini dari wali murid akan bertanya kepada nomor dada. Silakan Bu. Satu. Tanda kan sendiri. Apa yang dinamakan
huruf huruf dibaca. Ih, nanti kasih tau dulu yang bisa dulu ya. Ini yang gitu-gitu. Gambarnya masih di dalam. Pak, ini gak fokus di sini, Pak. Beserta contohnya. Yang dinamakan dengan Inham Syafawi ialah Mim Sukun bertemu huruf selain Mim dan Ba. Contohnya Guna imuna Wulna amwa antum Antum dafiruna Amlam tuliuhum. Betul. Silakan berikan hadiah terbaiknya. Oke, silakan Ibu. Apa yang dinamakan idgham mithli? Sebutkan contohnya. Yang dinamakan dengan idgham mithli ialah mim sukun bertemu mim. Contohnya lahum ma yattaquna hum saweran yang jawabannya betul. Silakan Miss, Miss aja. Antohiro, terdapat di surat dan ayat berapa di dalam Al-Quran serta uraikan. Antohiro. Ya. Al-Tohiro, hati-hati rohnya dibaca panjang. Al-Tohiro terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 125 juz 2. Juz 1. Alhamdulillah. Iya. Bagus, terima kasih. 6. Tapi uang sawerannya bareng-bareng ya, 120.000. Pak Surip 120. Ganti ibu yang lain jalan. Oke, apa yang dinamakan tafsir? Terdapat di surat dan ayat berapa di dalam Al-Quran? Yang dinamakan dengan tafsir ialah meringankan bacaan hamzah yang kedua. A jami yun dibaca a jami yun terdapat di surat 41 silat ayat 44 juz 24. Oke, benar sekali. Ini hadiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Surit sudah nyawar 50, saya nyawar 100.000. Tapi saya nggak baca ya, saya nggak baca. Out of the book. Surat Al-Ma'un minta dibantu seperti apa tajwidnya dari awal sampai akhir. Dibaca dulu. Terima kasih. Dibaca dulu dari awal sampai akhir, terus diuraikan tajwidnya. 1 sampai 3. 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Fadzalikallazi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Alif lam syamsiyah matobi ik. Alif lam syamsiyah matarif disukun. Matobi i alif lam syamsiyah matobi i. Alif lam komariyah matarif disukun. Matobi i matobi i matobi i. Alif lam komariyah matarif disukun. Subhanallah. Bagus Pak. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hasan,
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma alimni rushdi wa ilmi min syarri nafsi. Betul. Alhamdulillah. Tanyaannya gitu, nomor satu deh. Apa yang dinamakan idgham mutasilain? Yang dinamakan idgham mutasilain ialah setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Contohnya, yudrib bi'asoka yusrib fil khadri wa qadda falura bihat tijaratuhum. Ya, betul. Saya mau nanya nomor 5. Ada dua ya. Yang pertama, doa kalau mau belajar. Yang pertama. Yang kedua, apa yang dinamakan dengan idgham bila guna? Sebutkan contohnya dan jelaskan. Terima kasih. Rabbi zidni ilma. Terima kasih, benar. Pertama nanti tolong dijelaskan dulu oleh nomor 1, kemudian contohnya masing-masing harus punya satu dan harus beda ya. Sebutkan, jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan madlin. Kemudian nanti sebutkan contohnya oleh masing-masing dan tidak boleh sama. Terima kasih. Yang lain atau nomor 4. Contoh masing-masing. Khawf dibaca khawf. Ilaihi dibaca ilai. Khairi dibaca khair. Basir dibaca basir. Bukan.
bukan. Itu bukan matlin sayang. Itu matahari di sukun. Oke, silahkan mencari. Di jalan ini. Miss Siva boleh mencari di Al-Quran, Miss? Oh, gak boleh. Ya, saya kejebak deh. Pajak. Ya Bu, tapi siapa? Alaihi dibaca alaihi. Maaf Bapak Ibu, untuk sekarang dijedah dulu karena ada sambutan dari Ibu Dignas. Beliau Bu Dr. Budi Windarti MPD, padanya disilakan. Bapak pimpinan SMP IP Ar-Rahman yang terhormat Bapak dan Ibu Komite SMP IP Ar-Rahman yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua siswa ataupun keluarga besar SMP IP Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT hari ini. Kita semuanya dalam keadaan berbahagia dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan kegiatan yang luar biasa. Subhanallah, belum ada di sekolah lain yang menyelenggarakan kegiatan yang seperti ini. Dan selamat ya nak, alhamdulillah, Allah Akbar, subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh, Bapak dan Ibu tepuk tangan yang luar biasa. Sambutan dari Koordinator Qiraati Pusat Cabang Jakarta Pusat oleh Ustadz Jahrawi Tantowi, disilakan. Yang kedua, para Fatimin ini usianya berapa sih? Kelas berapa? Kelas 9. 9 semua. 9 semua ya. Usia paling usianya berapa? 15, 14, 14, 14, 14, 14 tahun ya. Bukan umur 14 tahun baru khatam, ini gara-gara mulainya cendol lambat. Mulainya baru SMP, baru belajar gitu ya. Sebenarnya belajarnya kan berarti dari kelas 7 ya. Di kelas 7 kan 3 tahun bagus lah, 3 tahun selesai gitu. Mestinya bisa lebih cepat, 2 tahun lah mestinya bisa. Nanti adik-adik bisa nyusul yang kelas 8 sudah bisa khatam. Pesan dari Pak Dahlan dulu itu, istilah khataman itu sebenarnya bukan selesai membaca Al-Quran, tapi tadi ya, bisa termasuk imtihannya, termasuk penguasaan tajwidnya, termasuk penguasaan ilmu gharib muskilatnya, tadi sudah diujikan. Yang paling gampang gini, khataman itu tidak mesti berarti membaca dari Alhamdulillah sampai Anas, tapi dibukakan di mana saja dia bisa baca. Nah, kita buktikan yuk. Saya ngarang ini, terserah ya, siapa ya? Siapa ya yang belum ya? Ngarang aja ada. Nomor 4. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzabal ashabul aikatil mursalin. Yaqul lahum syu'aibun ala tattaqun.